setelah sukses dengan penjualan Western Lane, ruko premium seharga hampir 10 miliar, Alam Sutra kembali meluncurkan proyek terbaru, yaitu Sutra Winona, sebuah klaster premium dengan konsep pertama di Alam Sutra. Nah, pagi ini saya sedang bersama dengan May, salah satu marketing in-house di Alam Sutra. Hai May, apa kabar? Halo, Pak Ferry. Baik sekali. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Ya? Amin. Sebelum saya masuk ke Sutra Winona ya, saya menjelaskan sedikit mengenai Alam Sutranya, pengembangannya. Nah, Alam Sutra itu merupakan salah satu developer ternama di daerah Tangerang, berskala kota dengan total 800 hektar. Nah, kita dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas lengkap seperti pusat perbelanjaan, kemudian pusat edukasi, pusat kuliner, ada rumah sakit juga, ada sekolah, kemudian dikelilingi oleh office-office ternama. Nah, Sutra Winona ini terletak di lokasi yang amat strategis nih, Pak Ferry. Di mana kita hanya butuh waktu 5 menit menuju dan dari exit tol Jakarta. Kemudian juga kita hanya 3 menit nih ke Mall Liburan, kemudian juga ke Flavor Bliss, pusat kuliner, dan juga dikelilingi oleh office-office ternama seperti Alpha Tower. Saya perhatikan lokasinya pas di tengah-tengah ya. Iya betul, jadi kita benar-benar di tengah. Oke, jadi itu ada Pennington, lalu ada beberapa office tower seperti Alpha, terus nanti di sini juga ada Lloyd Apartment yang serah terima di tahun depan. Betul ya. Betul, Lloyd Apartment ini kita juga harus bangga nih Pak Ferry, karena kita sudah 100% sold out. Depan Winona ada Western Lane tadi yang mahal-mahal itu ya, betul ya? Betul, jadi di depan itu kita konsepnya menghadap ke jalan raya, itu adalah Western Business Hall. Kita udah kemarin jual dan sekarang kita sudah sold out. Nah, akhirnya kita bikin lagi di belakang, di rumahnya itu adalah Sutra Winona. Oh, itu jadi menjadi satu kawasan dengan Sutra Winona. Betul, nah Sutra Winona sendiri sebenarnya itu ada dua tahap, itu tahap pertama dan tahap kedua. Nah, yang kita lagi sedang launching itu adalah tahap pertama dengan total 100 unit. Berarti lokasinya Winona strategis, dikelilingi dengan beberapa pusat komersil. Betul. Nah kalau sendiri, tipe-tipenya dan konsepnya sendiri seperti apa, Mei? Konsepnya Winona itu menurut saya sangat menarik ya, Pak Ferry. Kita bangun, kita adopt dengan desain American Classic Style, didominasi dengan warna putih supaya terlihat lebih bersih dan mega serta elegan. Oke. Okay. Nah kemudian juga 3 lantai, kita ada beberapa tipe, kita memang menggunakan lantai full marble. Oh, berarti speknya udah mewah banget. Betul, ya? Betul, jadi gak usah diapa-apain juga udah bagus gitu. Dan sorry, semua rumah 3 lantai berarti? Betul, kita semua memang kita seragamkan 3 lantai. Dan untuk harganya sendiri kalau boleh tahu berapa? Harganya kita masih terjangkau banget, lokasi bagus, semuanya speknya juga bagus, sekitar 3,6 aja. 3,6. Betul. Cara bayar juga masih fleksibel? Cara bayar sangat amat fleksibel, kita bisa cash keras atau cicil developer sampai 36 bulan dan juga KPR DP 20% dibagi 24 bulan. Sama ada satu lagi nih Pak Ferry, kita ada menawarkan cara pembayaran yang sangat amat ringan dalam payment. Oke, berarti kalau tipe-tipe dan ukuran-ukuran rumahnya? Ukuran tipe kita menawarkan kepada customer itu 3, Pak Ferry. Yang pertama adalah tipe Alder. Tipe Alder itu luas tanahnya 6x18. Untuk tipe Luciola yang middle itu ukuran 7x18. Okay. Dan untuk ukuran Palace 8x18. Itu yang paling besar. Berarti nah, ada lebar 6, lebar 7, dan lebar 8. Semua sama panjangnya 18. Betul. Nah, untuk tipe Luciola dan tipe Wireless itu kita benar-benar menggunakan lantai full marmer. Dan yang menariknya lagi adalah untuk tipe Wireless itu kita kasih optional customer apabila ingin menggunakan lift. Oh, jadi bisa optional. Betul. Pakai lift lagi. Betul. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut tentang Sutra Winona, mulai dari detail produk dan juga survei lokasi, bisa langsung kontak Pay di nomor di Roy. Dadah. Dadah.